Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi, guys. Kali ini kami akan berbagi sedikit informasi untuk bending bending pipa kotak atau hollow. Ya, ini kami membending kotak ukuran 1,5 cm kali 1,5 cm dengan ketebalan 1,2 mili. Dan hasilnya ini penyok. Penyok karena kami membending dengan alat bending untuk besi beton. Coba sedikit. Jadi bagian dalamnya ini penyok. Ini bagian dalamnya penyok. Oke. Jadi prosesnya seperti ini. Ini sebenarnya untuk membending besi-besi beton seperti ini, teman-teman. Ya. Oke. Untuk bending besi beton. Dan kami gunakan untuk membending kotak ini. Dan hasilnya yang dilihat sepintas agak tidak terlalu penyok untuk bagian dalamnya, bagian luarnya. Oke. Tapi bagian dalamnya ini penyok, guys. Oke. Oke, jadi intinya kalau alat ketika digunakan tidak sesuai dengan fungsinya, ya hasilnya seperti ini. Karena ini untuk sebenarnya untuk bending besi beton dan kami coba untuk bending hollow ini. Jadi hasilnya seperti ini. Hasilnya penyok. Berarti alat bending untuk besi beton tidak bisa, ya bisa digunakan untuk hollow kecil, tapi hasilnya memang tidak sempurna. Oke, jadi sekian dulu video dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya kami lebih semangat lagi untuk membuat videonya. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat, terima kasih, dan assalamualaikum.